Pak Rujianto. Saya petani mawar. Saya menanam mawar masih sekitar 3 tahun. Dan saya kenapa nanam mawar? Karena prospek mawar ke depan kelihatannya bagus. Istilahnya saya nanam mawar ini cuma bisa bersyukur karena kebutuhan saya bisa tercukupi. Sebelum saya tanam mawar, kebutuhan itu mungkin nggak bisa tercukupi kalau dibandingkan dengan yang saya alami menanam mawar. Karena dari segi panen, kalau istilahnya sayuran atau yang lainnya, itu kan nunggu sampai berapa bulan baru kita panen. Kalau mawar menunggunya cuma sekitar 1 tahun, tapi panennya bisa, kalau tergantung perawatan bagus, bisa mencapai 10 tahun. Itu bisa dipanen setiap hari atau tergantung kita jualnya kemana. Begitu ya dituturkan Rujianto, petani bunga mawar di Malang, Jawa Timur, mengutarakan alasannya berbisnis mawar. Bagi Rujianto, bertanam mawar adalah bisnis luar biasa yang memberi pemasukan rutin dengan nominal menggiurkan. Betapa tidak, setiap hari bos dari 5 orang karyawan ini mengaku mampu mengantongi fulus tidak kurang dari 1 juta rupiah atau sekitar 30 juta rupiah per bulannya. Hasil tersebut Rujianto dapat dari panen yang rata-rata dihasilkan sebanyak 500 tangkai setiap hari. Untuk grade A per tangkai umumnya dibanderol Rp1.000. Saya tanam mawar 2 tempat. Luasnya sekitar 750 dan 750 juga. Untuk saya tanam di sini, saya mengambil varietas yang laku di pasaran di pasar Jogja, Solo, Surabaya, Jakarta, Bali. Itu yang lebih laku, paling laku Hafalan merah tanpa duri, terus pink, Fanta, Salem. Saya 5 macam. Pasar mawar memang masih sangat terbuka. Apalagi pada momen tertentu, permintaannya bisa berlipat seperti misalnya pada hari raya dan Valentine's Day. Begitu juga dengan peluang memasok pasar ekspor. Sementara dari sisi budidaya, menurut Rujianto, meski harus sabar menanti selama 1 tahun untuk sampai menghasilkan panen, namun bertanam mawar tidak terlalu merepotkan. Hanya saja, komoditas ini cukup rawan dengan serangan hama trips dan penyakit busuk. Harapan dari petani mungkin ada istilahnya produk-produk kimia yang ramah lingkungan, mungkin harganya yang nggak terlalu mahal, tapi bisa ampuh di tanaman buat membasmi hama dan penyakit itu.